Itu dalam Topo PP ini kita merhadap kelihatan untuk 1 miliar lebih sama Pak Eka Aryawan supaya ini surat kekancingannya dari Pak Eka bisa dicabut dan gugatannya pun ikut dicabut juga. Apa dilakukan di depan keraton ini, Mas? Supaya pihak keraton tahu bahwa kami ini PKL kecil, kami tetap ingin tetap bertahan di sana. Ada harapan terhadap Sultan? Agar bisa Pak Sri Sultan mencabut surat gugatannya dan surat kekancingan milik Pak Eka Aryawan. Karena surat kekancingan yang dimiliki Pak Eka itu digunakan untuk memenang, untuk menggusur kami. Padahal sebenarnya sudah ada kesepakatan. Kami sudah punya kesepakatan. Pada tahun 2013 kami bisa menempati dan berjualan di situ. Tapi kok kenapa pada tahun 2015 ini dia mengajukan gugatan lagi ke pengadilan. Saya agar pihak keraton tahu kami ini pedagang kecil yang sudah bertahun-tahun di sana dari tahun 60, masa mau digusur gitu aja. Jadi dulu dari turun temurun dari tahun 60. Dia itu ngajak, istilahnya itu berbicara dulu itu loh, solusinya gimana gitu. Tapi udah dirampungi sama LBH, LBH dari PKL sudah ada kesadaran ke Pantai Ujang, sudah selesai gitu. Tahun-tahunnya ini tahun 2015 ini ada surat lagi, ada surat-surat gugatan. Mereka merasa nggak pernah yang namanya ada perdamaian karena mereka masih ngotot pengen mengklaim tanah ini. Biasalah akal-akalan dari pihak pengacara sana saja. Prinsipnya karena memang besok itu persidangan masih sidang pertama, hakim memang bakal menawarkan yang namanya perdamaian. Prinsipnya sebetulnya bolanya ada di pihak Eka Aryawan. Kalau kita sudah ngalah pas waktu yang namanya proses perdamaian kemarin, proses kesepakatan kemarin, karena memang kita ngalah batas. Kita ngalah batas kemarin. Nah sekarang kita mau ngalah apa lagi, kayak gitu loh bahasanya. Kalau misalkan sekarang kita mau ngalah lagi kan sama aja kita diusir kan, kayak gitu. Mohon maaf, 30 juta gitu ya, dikali 4
dikali 4 tahun sampai dengan sekarang, ini total 120. Terus kerugian imaterial itu 1 miliar. Sempat dikonfirmasi juga oleh pihak kelurahan Malangan, memang tidak pernah yang namanya ngecek lapangan kayak gitu. Padahal secara prinsip kalau kita ngeliat di suratnya itu ada tanda tangan RT, RW, ada tanda kelurahan sendiri kayak gitu. Harus apa namanya, kok nggak manusiawi banget nih prosedurnya. Bahkan kita pikir sebetulnya ada nggak sih prosedural untuk yang namanya memberikan tanda jenazah secara layak kayak gimana nih kayak gitu. Karena memang semuanya sudah terkesan pihak gitu. Bahkan di kasus Watu Padok pun serupa gitu ya, dua kasus.